Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hey, baking lover, jumpa lagi bersama saya Chef Indra dalam acara Z Corner Online Baking Demo. Z Corner Online Baking Demo adalah baking demo Zelandia yang dihadirkan secara online untuk menginspirasi anda untuk berkreasi dengan lebih up to date, mudah dan tetap interaktif. Oke, okay, uh, mungkin uh, baking lover lihat ya beberapa minggu ini dalam baking live demo kita kita ini tidak menggunakan masker. Tapi di Zealandia sebenarnya uh, kru kru yang hadir di sini tetap menggunakan masker dan menjaga prokes. Artinya tetap mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Nah makanya di ruangan ini uh, semua kru yang hadir tetap menggunakan masker kecuali saya karena saya harus memperlihatkan senyum saya buat baking lover untuk hari ini. Seperti biasa, minggu ini dan setiap penayangan online baking demo, saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh rekan saya yang cantik dan manis sekali, Cemimin. Halo Cemimi. Halo Cemimin. Apa kabarnya? Ah baik, saya lebih lepas, cemimin. Kenapa sih ah, Karena terlihat uh, maskernya sudah menutupi, tidak menutupi lagi. Jadi sudah tidak berkurang kedanpanannya, ya. Shef, hmm. ya? <laughs> sudah maksimal. Maksimal. Oh. Gimana oh, cemimin? Apa kabarnya? Saya hari ini? sehat, Alhamdulillah Shef. Nah, Alhamdulillah ya, saya, saya sehat. juga sehat. Saya juga berharap baking lover hari ini yang menyaksikan online baking demo kita juga. Uh, tetap sehat ya, dan tetap menjaga prokes supaya kita uh, tetap sehat dan selalu semangat. Oke, okay, baking lover, seperti biasa ya, uh, di setiap penayangan online baking demo ini kita tetap uh, ini ya, tetap uh, mengingatkan baking lover uh, bahwa setiap penayangan kita ini. Selalu ada sesuatu yang baru dan menarik buat baking lover, betul nggak, cemil? Betul banget Tujuh nah, saya. Nah pasti kita juga tahu ya dan baking lover juga sudah melihat pastinya postingan di Instagram kita ya bahwa hari ini kita akan membuat sesuatu yang uh, sangat menarik walaupun uh, ininya orang sering mendengar tapi kita buat lebih cantik dan tidak akan menyangka itu uh, somai. somai betul ya? <laughs> kita harus bikin yang beda ya. Betul yang. betul. Tapi tenang aja baking lover, uh, somai yang kita sajikan ini terdapat dua versi. Versi yang biasa, yang versi yang umum biasa ya uh, kita lihat di pasaran, dan juga versi yang akan nanti baking lover lihat cara buatnya. Jadi kita tetap uh, demo-in cara bikin dasarnya dulu ya, Chef. Betul, ya. betul, Cemimin. Ya. Nah, seperti biasa nih, uh, baking lover, saya juga akan terus mengingatkan baking lover bahwa Zelandia se sekarang sudah memiliki online uh, store ya uh, di Tokopedia, beli-beli uh, Bukalapak ya. Dan di sana terdapat produk-produk Zelandia di Zelandia Official Store. Jadi baking lover yang... Uh, ingin membeli produk Zelandia, cukup gunakan handphonenya dan akses uh, marketplace dan uh, lihat ketik uh, Zelandia Official Store. Di sana akan terdapat beraneka macam produk Zelandia yang dihadirkan untuk uh, bisa dibeli. Gimana Oke okay, Chef Indra, kita sapa dulu nih Chef yang udah bergabung sama okay. kita ya Chef ya sambil nunggu. Hmm. Boking lovers lainnya, ya. tentunya di mm -hmm. sini kayak saya akan sapa mm. dari Ibu Rahma selamat siang, ada selama Ibu siang, Almira, Rahma. ada dari Ibu Tata selamat siang, Ibu Cemimin selama katanya, dia. Oh semangat banget oh, nih Ibu Tata nih. Biasa, Cemimin Cemimin tuh sebenarnya bikin orang penasaran suaranya. Enggak ya, enggak ya. Ada dari Ibu Kiki, Sampai dari Ibu Aurela, pokoknya dari semua baking lovers Oke. yang hari ini menyaksikan bergabungan kita ya, ya, Chef, ya. Kita nggak bisa sebutkan satu-satu karena banyak sekali yang hadir di online baking lovers. Iya, pokoknya kalinya. salam sehat selalu dari kita ya, Chef, ya. Betul. Semindra, nah, nah, bisa diceritain enggak nih tentang asal usul Somai ini sambil nunggu baking lovers nih, Chef? Oke, uh, Somai ya yang kita biasa kenal itu sebenarnya adalah bukan... Panganan atau makanan asli dari Indonesia Tapi somai itu Dulunya ya Alkisah Itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari Cina Dan dijadikan sebagai makanan rumahan Nah somai itu mulai terkenal ya Setelah ada Ada seorang ibu-ibu Yang mempopulerkan Dalam acara Cap Gome Dan kemudian dia memenangkan Nah letaknya itu dia tinggal di Bandung, makanya Somai sekarang dikenal dengan namanya Somai Bandung ya. Gitu, cemei Oh, gitu. Ah -ah, aslinya. Wah, oh, jadi tambah pengetahuan lagi ah -ah, kita, siap. Betul, chef. karena Somai, Somai ini kan yang sekarang itu uh, banyak kreasi-kreasinya ya. Uh -uh. Ah -ah. Nah, sekarang ini akan kita tampilkan Somai yang premium. Rasanya pun enak dan juga... Eh, teksturnya juga lembut, semuanya. Nah, kata chef Indra tadi tuh pagi hmm. saat chef Indra lagi makan semai, hmm. eh, teksturnya lebih enggak alot ya, chef? Ya, iya. Nah, itu alat. memang, memang nah, ada trik-trik khusus atau apa sih? Nah, ada bahan tertentu yang kita tambahkan supaya dia te eh, teksturnya pun setelah dingin, karena kan setelah dingin ya, itu biasanya akan menjadi sedikit alot. Oke, kalau, jadi ini enggak ya, chef? Ya, nah, kalau yang ini enggak, karena kita mencampurkan beberapa bahan. Nah, salah satunya yang kita tambahkan di resep kali ini adalah Athena baking powder. Oke. Okay. Nah, nah it... chef Indra, ah, nih, uh, biasa nih chef ya yeah. sebelum kita mulai demonya. Hmm. Saya minta chef Indra bacain satu kuis dulu nih chef. Jadi baking powder tuh akan memperhatikan tuh nanti okay. jawaban untuk kuisnya. Okay. Tapi sebelumnya, Cemimin, apa sih hadiah yang bisa kita dapatkan nih? Oh, seperti biasa, banyak banget. Kita hmm. saat ada hadiah kejutan juga hmm. satu. Hmm. Terus seperti biasa, kita akan ada satu buah bread night. Okay. Ada voucher cashback juga, Rp. 100.000. Wow. Yang belanja di Zandia Official Store. Waduh, pastinya menarik banget buat menarik baking lover dapatkan ya. Oke, uh, quiznya ini uh, mudah sekali. Jangan susah-susah ya, Chef. Betul, ini cukup memperhatikan apa yang uh, saya demokan hari ini. <laughs> Oke, okay, uh, ininya uh, pertanyaan kuisnya adalah berapa lapis uh, adonan yang saya tambahkan di resep yang kali ini yang Siap, kita demokan. tunjukin dulu chef. Nanti oh, chef. chef Indra akan mendemokan uh, uh. resep ala Eropa ya chef Oke okay, ya? ala Eropa. Ala nah, Eropa. Nah ini ya. Nah, kita buat dalam okay. aluminium menimpal ini ya chef. Uh -huh. Nah, nah, di sini ada berapa lapis yang akan mm -hmm. Chef Indra masukkan nah ini ya, ke dalamnya. akan kita demokan kali ini. Heeh. Hmm. Nah, di sini ada uh, adonan somaynya. Hmm. Oke. Okay. Enak banget pokoknya Chef. oh, uh Iya, -uh. betul. Nah, ini... ini dari Ibu Almira nih. Kita kenapa disebut ala Eropa hmm. katanya, Chef. Penasaran tungguin ya, ya? Ah, chef ya. Tungguin ya, Chef ya. Tungguin aja baking lover, kenapa itu disebut ala Eropa? Oke, okay, Biar... Chef. Biar enggak kepanjangan. Uh -huh. Kita mulai Oke, kita langsung aja. Nanti saya akan buatkan adonan somainya. Oke, saya siapkan bahan-bahannya dulu ya, bikin lover. Nah, apa aja nih, Chef, bahannya Oke. Oke. ini akan saya siapkan beberapa adonannya ya. Ini ada dari Salat Solo. Wah, pasti kuisnya tentang Bandung nih. Boleh juga jadi kuis tuh, Chef. <laughs> berapa kilometer jarak Sandia ke Bandung? <laughs> <laughs> oh. Oke, okay, ini sudah. Oh iya, eh, uh, kita geser dulu oh, kita ya, Chef. Dulu ya, supaya... Uh, nah, ini kelihatannya cantik lebih. banget kan? ya, okay. bikin lapar deh. Pokoknya uh. nih, hari ini tuh baking okay. lovers ya, hari itu wangi uh. banget ya, wangi okay. daun jeruknya dari sausnya Nanti saya akan... Uh, ini kita siapkan dulu bahan-bahannya di tengah ya, cemimin ya. Yeah. Okay. Yeah. Oke, ini sudah semua. Oke, ini sudah semua ya. Di sini uh, yang pertama yang kita harus siapkan adalah uh, saya menggunakan untuk base atau bahan uh, rasanya supaya enak itu saya menggunakan ikan tenggiri giling, cemimin. Jadi, uh, Jadi di pasaran nggak ada ya? Chef, betul. Ya? Uh, ini uh, kebetulan saya belinya online ya. Uh, kita nggak memang nggak semua pasar itu ada uh, ikan tenggiri giling. Kemudian ini uh, saya gunakan juga udang ya, uh, udang uh, kupas yang sudah saya giling juga. Nah ini, ini tadi ikan tenggirinya sebanyak 500 gram, kemudian ini ada udang kupas sebanyak 250 gram. Kemudian untuk uh, bahan bu, uh, ininya uh, untuk dia membuat supaya teksturnya itu juga uh, tidak alot juga, salah satunya akan saya tambahkan labu siam. Nah ini saya gunakan labu siam sebanyak satu buah ya. Kurang lebih sekitar 200 gram. Kemudian uh, saya gunakan telur satu butir. Kemudian ada uh, di sini ada tepung sagu sebanyak 250 gram. Kemudian saya juga gunakan uh, gula garam penyedap rasa. ya uh, Kemudian ada uh, Athena Baking Powder sebanyak 8 gram. Dan untuk bumbunya saya gunakan... Uh, bawang putih sebanyak 6 siung dan uh, 2 siung bawang merah oke kita langsung aja cemimin masukkan semua bahan ke uh, ini ya kebetulan kita share, itu bawangnya sudah ditumis atau belum? Share? bawangnya ini belum ditumis ini, ini adalah bawang ya? bawang putih giling yang biasa kita beli di pasar jadi langsung uh, baking lover bisa dapatkan ya supaya teksturnya juga lebih bagus jadi, bengkak saja ya, Chef? Ya, okay. nah, nah, ini oke. Okay, nanti, ini akan saya masukkan. Ya, yang pertama kita masukkan adalah uh, di sini kita masukkan uh, tenggiri gilingnya, oke. Okay, kemudian uh, udangnya kita masukkan, ya. Yeah. Ini cemimin, kalau misalnya uh, di rumah, uh, misalnya. Uh, hanya menggunakan uh, punya hand mixer, itu lebih baik kita menggunakan tangan saja. jadi uh -uh. Kita kita, uh -uh. Ya. Okay. Ini, ibu Ernawati, mm -hmm. pakai Labu siam apa enggak cepat basi, Ya, oh enggak, ini bu. Karena di sini kita okay, sudah dikukus, ya. Oke, ya. ya. oke, okay. okay, ya, kita siap. di tengah, ya. Oke, ya. uh -huh. mm -hmm. kemudian di sini ada labu siam, ya. Oke, okay, kita tambahkan di sini yang sudah diparut, tentunya. Kemudian saya tambahkan juga uh, telur ya. Satu butir. ya, Kemudian uh, bumbu lain yaitu bawang merah dan bawang putih. Oke, nanti untuk resep uh, detailnya itu ada kita posting ya, Cemimin ya. Ada di Instagram. Jadi, kenapa bisa? Cepat nggak, uh, Enggak, karena gini... Uh, Labu siam yang di ada di sini kan kita uh, cemimin ini nanti somainya akan kita uh, kukus ya. Uh, uh, nah itu juga uh, salah satu uh, somai itu tidak basi ya tidak cepat basi. Oke, jadi kalau uh -uh. kukusnya sesuai uh -uh. aman ya. Sure. Aman aman. Hmm. Oke saya tarik agak ke maju ya supaya bisa kelihatan. Selain pakai labu siam hmm. ada bahan lain nggak uh, Kita uh, gunakan Antena ya iya. untuk membuat teksturnya dan uh, tepung sagu maksudnya ini. Maksudnya Bu Erna nih kalau enggak ada labu siam, mm -hmm. kita yang lain, ya ini Oh penggantinya, uh, akan lebih baik ini saja. Ya. Karena memang uh, labu siam ini uh, sudah cukup, maksudnya ya, gampang ya. dicari lah cemimin. Okay. Uh, uh. Jadi baiknya labu siam aja ya? Labu siam, ya, siam ya. aja, uh, uh. karena dia di sini juga dia uh, teksturnya bagus dan juga gampang masuk ke sini ya. Nah, supaya ini teksturnya eh, tetap enak. Oke, kemudian tepung sagunya sebanyak eh, 250 gram kita langsung campurkan saja baking powdernya di dalam. Kemudian eh, kita bisa tambahkan eh, ini ya gula dan eh, penyedap ini. Penyedap di sini, karena kita sudah coba trial beberapa kali. Ini sudah jadi, sudah gramasinya, sudah fix, ya, cemimin. Tapi jadi kalau ya, memang sesuai. itu nanti bisa kita uh, di adjust lagi, kalau memang dirasa kurang gurih ataupun kurang. Uh... Jadi sesuai selera aja, ya, Chef. Mm -mm, betul, oke, ini ya, dari the nice food, bawang putih dan bawang merah nggak ditumis dulu chef ya. Oh, enggak, itu uh, langsung saja, enggak, oh. ya, Ibu. Oh. Oke, ini cemimin ada satu bahan tambahan. Ini uh, masuknya terakhir yaitu uh, bawang daun yang sebanyak dua buah yang diiris tipis. Di nah, iris ini tipis biasanya ya? kita masukkan terakhir cemimin. Itu bikin tambah wangi ya, Chef? Iya, betul. Ini uh, kita masukkan terakhir supaya adonannya pun tidak menjadi hijau. Hmm. Jadi itu uh, pada saat kita aduk ini, uh, dia tetap adonannya putih, uh, warnanya tetap putih ya. Oke nah, kita ini masukkan ini. Ya sedikit-sedikit Air parutan labu setiamnya dimasukkan enggak Chef? Airnya uh, saya saring aja Nah itu juga salah satu supaya tidak banyak berair Jadi lebih baik pada saat kita uh, Ini kan kita parut Itu kan dia biasanya keluar air Nah airnya itu kita saring aja Supaya teksturnya tidak terlalu banyak air Sehingga dia uh, basah ya Chef, kalau labu siam diganti bengkuang. Teksturnya beda nggak, Chef, kata Ibu Riawati? Oke, okay, bengkuang itu agak kurang ini ya, menyatu, ya. Kalau labu siam itu adalah yang... Oh, jadi kalau labu baik. Tuh bisa ngiket, ya, ya, uh -uh. itu bisa ngikat, ya, Chef? Iya, ngikat. Itu bisa ngikat dan dia ngeblend atau nyampur di adonannya. Uh -uh. Chef, ketawa dulu dong, Chef, biar lemes. Ah, iya. Lemes, ya. Lemes. Kata okay. Chef Indra kemarin lemes, saya diomelin. Ya, uh -huh. kan? Oke, okay, ini... Uh... Kalau sudah ya, oke okay, mm -hmm. kita tambahkan. Ini kan sudah sudah teksturnya udah dapet ya, cemimin. Mm -hmm. Jadi tinggal kita masukkan uh, bawang daunnya ini. Jadi itu pakai tangan aja bisa ya chef ya, Maksudnya, nggak perlu pakai mixer ya? Betul betul. Tapi tentunya ya kita tangannya harus pakai. Pakai otot, kita bikin lovers ya. Pakai otot ya. Oke, ini sudah tercampur. Kita aduk nggak usah lama-lama cemimin karena mm -hmm. supaya. Tekstur ininya pun bagus ya, chef. Mm -hmm. uh, dari Ibu Atirah Mahafiz nih, apa fungsi baking powder? Nah, baking powder ini dalam dalam uh, somay itu adalah untuk uh, dia membuat volume si somainya jadi lebih besar dan juga tidak alot. Artinya teksturnya tuh enak, empuk dan ya tidak alot, tidak keras pada saat dia sudah dingin. Oke, okay. ini sudah tercampur ya. Oke. Okay. Untuk bawang daun ini, Cemimin, hmm? uh, itu kalau kita gramasi itu kurang lebih antara 50 sampai 60 gram. Jadi nggak banyak ya, Chef? Iya. Dari The Nice Food, thanks Chef and Cemimin sama-sama okay. Ibu. Okay. Dari ada Chef Agung nih, Chef mau dong testerannya Chef Tunindra. Kan. Wah. <laughs> Chef tahu. Agung nih udah beberapa kali dia makan hmm, hari ini Chef? Dia, oh, sudah bolak-balik dia. Sudah <laughs> bolak-balik. Bolak-balik dapur lihat ininya. Oke. Okay. Cemimin ini sudah jadi mm -mm. Uh, adonannya, Bisa ditunjukkan ke kamera atas, Mas. Okay. ya, seperti nah, ini ya, nah, lagi, Chef. Uh, uh, tinggi lagi siap, tinggiin kurang tinggi. Oke, okay. oke okay ya, ya, jadi nah. teksturnya seperti ini. Kemudian kita bisa memasukkan ke dalam plastik segitiga. Kalau kita mau untuk mengisi ke beberapa uh, ini ya, nanti akan saya gunakan, ada kita akan buat. Uh, somai, kemudian kita akan buat uh, isian untuk pare kentang. Making lover uh, ini bikinnya simpel banget. Sup. Indra uh, sebentar udah selesai ya. Udah selesai. Kemarin saya makan itu enak banget loh. Uh, uh, Jadi saya pengen nyoba juga nih di rumah chef. Uh, <laughs> Dari ibu Erna nih chef. Labunya direbus dulu nggak chef? Oh iya, labunya itu nggak usah direbus. Jadi Entah langsung ya. aja uh, kita uh, ini kan ya kita parut ya kemudian kita langsung masukkan. Okay. Oke. Nah ya, ini itu. cemimin, oh, karena kita sudah uh, ini ya sudah fix dengan resepnya. Tapi kalau misalnya uh, baking Loven membuatnya dengan resep ini, dicoba dulu ya. Karena kita ini sudah masuk uh, rasa kita. Tapi kalau misalnya nanti baking lover bikin, tes dulu satu buah di ini ya cemimin sebelum dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Jadi tes dulu dikukus ya. Kemudian dicoba nanti tes rasanya kurang apa kurang gitu ya, apa saya. kurang garam mm -hmm. atau kurang penyedap gitu kan nanti kan baking lover sendiri yang nantukan dari amnit underscore rd eh, dt air labu siam tidak perlu diperas ya Chef. tadi Chef indra disaring ya Chef. Iya, ya, disaring uh -huh. jadi supaya tekstur ininya juga tidak terlalu basah tidak tidak terlalu lembek ya oke kalau sudah ya nanti seperti ini oke ini saya pinggirkan dulu. Nah kita sudah tidak. Itu Chef Indra di situ sauna loh baking ovens. Oh oh. Karena di sebelahnya tuh kubusan dari ini ya. Oke. Oh, oh. Oh, oh. Ya, Oke okay. okay, nanti kita siapkan. Chef, adonan tahan berapa lama? Adonan sudah belum dikukus ya Chef. Mm -mm. Tahan berapa lama katanya? Uh, adonan ini sih kalau misalnya kita mau simpan itu akan lebih baik kalau misalnya kita simpan di dalam kulkas ya di dalam kulkas supaya dia uh, bagus. Tapi kalau memang mau agak lama, akan lebih baik kita masukkan ke dalam freezer ya. Freezer, Cemen, ya. ya. Berapa lama sih tahannya? Hmm. Itu tahannya sih kita uh, lihat tergantung dari bahan-bahan ya. Mungkin 3-4 hari masih kuat sih cemimin di dalam. Di freezer. di, uh, well, di, di freezer lebih lama. Tapi kalau di kulkas, uh, kalau bisa jangan terlalu lama karena ini bahan-bahannya, terutama ada udang ya, hmm. udang dan Uh, ikan tenggiri ini yang membuatnya le lebih cepat spoil. Oh, Oke. Okay. Chef, okay. Ini dari Ibu Anita. Tesnya nggak bisa digoreng dikit aja gitu Shia? Hmm? Tesnya? bisa, bisa. Boleh. Bisa digoreng? B uh, kita mau goreng bisa ya. Uh -huh. Uh -huh. Atau ya biasanya kukus sih karena kan memang kita maunya dikukus, kukus okay. sebentar ya uh -huh. di uh, ada ini somai ya. Kalau dikasih telur atau putih telur di adonan bisa nggak Chef? Oke, okay. uh, itu boleh aja Bu uh, untuk kita uh, ini ya supaya cuma hati-hati uh, dengan penambahan putih telur ini takutnya jadi lebih alot ya. Iya ya? Kan tadi Chef Indra juga udah pakai telur ya. Iya uh, udah kita kita telurnya cu cuma hanya satu aja takutnya satu nanti terlalu ngembang, tapi dia bodinya nggak ada. Oke, okay. oke okay, ini Cemimin saya gunting ya ininya. Wah itu Chef Indra udah nyiapin. Mm -mm pare tahu ya mm, chef. Nah, ini Oke, okay, ini ini, ini pare nya ini sudah saya buang isiannya. Coba chef, bolong gitu ya, Chef ya. Mm -mm, Coba dikeker situ. Coba dikeker. Nah, <laughs> Oke, okay, seperti itu ya. Jadi baking lover sudah bersih. Nah, mm. ini kalau bisa memang dikukus sebentar. Mm. Uh, supaya dia eh uh, tapi jangan terlalu lama ya. Cuma uh, ini aja. Apa uh, sebentar saya Chef pindas sudah dikukus tadi ya. Ya, yeah, ini. Nah, untuk yang kol ini itu uh, tentunya ini kan kol keras ya, nah itu pada saat kita uh, ini apa mau membentuknya ini lebih baik uh, batang kol yang tadi kita kukus sebentar, jadi kita ambil satu-satu ya, kemudian kita, kita kukus uh, selama kurang lebih 5 menit sampai dia agak sedikit lemes, baru kemudian kita gulung karena kalau kalau dia belum uh, apa, lemes itu akan susah uh, digulungnya. Oke okay, cemimin ini mm -hmm. oke okay, kalau kita mau ini adalah saya uh, gunakan uh, ini dimsum ya kulit kulit dimsum mm -hmm. biasanya uh, bentuknya bulat ini kita uh, kalau mau ditimbang itu sebanyak 40 gram chef ini ada pertanyaan dari ibu Almira nih chef ya. perlu direndam air garam nggak untuk parenya air garam itu uh, biar tidak ini ya tidak uh, menjadi lebih lebih warnanya berubah itu memang ada triknya juga sama kayak kita itu in apple uh, uh, itu Jadi juga supaya asa. dia uh, nggak nggak itu itu nggak bisa aja bisa aja kita lakukan Tapi chef indra nggak pakai ya nggak ini karena dia tetap warnanya tetap ini kok hijau tetap ya? hijau ya oke ini cemimin ini kalau kita mau buat ini saya biasanya menimbang sebanyak uh, 40 gram per satu buah somai kalau kita mau buat somai ya. Nah bikin lovers kan kalau mm -hmm. uh, untuk bikin di rumah kita nggak perlu timbang ya. Mm -hmm. Cuma kalau untuk bisnis lain lagi ya sih. Iya betul. Itu jadi supaya sama. Mm -hmm. Jadi hasil jadinya pun kita akan mendapatkan uh, ini yang uh, besar yang sama antara satu dan yang lainnya. Ibu Erna nanti resep somainya kita publish ya bu. Okay. Ini chef Indra lagi menakar okay. semai. Oke. Uh -uh. Ya, kalau sudah, ini tinggal kita uh, bentuk aja ya cemimin ya. Kita tutup, ini pinggir-pinggirnya, kemudian bagian tengahnya ininya bagian pinggirnya. Berarti, chef, kasih sedikit chef, majuin uh, chef, biar iya. kelihatan chef. Oke. Tarik. Oke. Nanti diulang lagi ya, chef. Dan bagian atasnya kita bisa uh, beri hiasan seperti ini ya cemimin. Uh -uh. Biar ada teksturnya. Ada ya, teksturnya, chef. betul. Nah, ini kemudian okay. maju agak ke atas, ya, Chef. Okay. Biar kelihatan, seperti ini. berarti Chef Indra, itunya pakai yang uh -uh. jadi, ya, Chef. Kulitnya, ya, ini bisa. saya tidak tambahkan ini, ya, tidak tambahkan wortel karena kita biar membedakan antara somai dengan dimsum, ya. Mm -hmm. Oke, okay. kemudian untuk bahan yang lain, itu bisa kita langsung sempritkan di e, dalamnya, ya, untuk pare. Oke, okay, seperti itu. Kemudian untuk yang kentang, ini kita tinggal kentang bagi dua, tapi bagian bawahnya ini kita ratakan supaya dia bisa berdiri. Ya. Jadi digukusnya lebih gampang ya chef. Aa kemudian ini untuk yang tahu ya, tahu kita cuma ambil belah dua segitiga, kemudian kita ambil bagian uh, sedikit bagian tengahnya, kemudian kita isi ya. Itu koreknya pakai apa chef? Di koreknya bisa pakai sendok, pisau kecil, ya gitu. Oh, udah gak sabar nih saya chef. Hmm, pastinya, cemimin. Mm -mm. Tadi pagi Chef Indra makan somai saya gak dibagi loh hmm, bikin lovers. Tenang aja cemimin, sudah banyak kita <laughs> siapkan banyak, untuk satu nih. kantor. <laughs> satu gedung ya chef. Iya <laughs> satu gedung. Chef gak bikin batagornya sekalian, Gitu. Oh. Chef oh, 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 itu. Oh, <laughs> itu tandanya ada ngegoreng tuh. <laughs> Lebih sauna lagi Chef nah, Indra oh. tuh, mukanya <laughs> muka Chef Indra udah merah kuning okay. hijau. <laughs> Oke, ini kalau ini sudah. Ini dari salat solo dengan adonan yang sama bisa untuk membuat dimsum nggak, Chef? Nah, ini adonan yang sama, ini sebenarnya juga bisa, cemimin. Cuma uh, biasanya kalau dimsum itu uh, ininya bukan bukan ada udang tapi menggunakan ayam. Oh, jadi ada ayam di balik dimsum ya, Chef? Ya, betul. A -a, betul aja, Chef Indra. <laughs> Oke, kalau sudah ya. Chef tuh bikin uh -huh. somainya di Zoom dong. Naikin oh iya, yeah, ini nah, udah selesai tuh, Chef Indra tuh ya. Kita beri, uh, sudah jadi semuanya. Uh -huh. Tinggal kita kukus ya, Cemimin. Uh -huh. Uh -huh. cepet kan? Cemimin, cepet banget ya? Uh -huh. Ya ampun, berapa menit doang tuh? Chef udah yeah. jadi. Oke, okay, uh -huh. ini nanti saya akan taruh. Oh iya, uh -huh. sebelum kita masuk ke dalam uh -huh. ini supaya tidak lengket ya, uh -huh. baking lover. Bagian bawahnya, terutama yang somai nah, ini. Oh, geser Oke, okay, geser Kita geser Bisa, Chef? Panas, Chef? Eh, enggak usah, Chef Mendingan diangkat aja Oh, itu gitu ya Oke okay. Yang bagian atasnya, okay, kan? Bagian nah. atasnya aja, ya Oke okay. Panas, gak, Chef? Nah, Oke, okay, nah. jangan lupa kita gunakan isi spray, ya Itu enggak apa-apa, ya, Chef? Iya, enggak apa-apa supaya dia tidak lengket terutama untuk yang somai ya cemimin hmm. Hmm, karena kan somai kan lengket-lengket gitu ya betul oke okay. dari ratu cake cookies resepnya uh. di mana ya chef nanti kita publish ya ibu uh, nanti di publish iya uh, uh. Suara apa? oh chef suara apa ya chef suara apa itu ya oke okay. kompor chef oke okay. chef itu kompor, kompor. mungkin ditutupin okay. ya Tutup kukusannya di kompor. Oke, okay, ya. Ya, ini sudah. Diangkat aja tutupnya, Chef. Ya, bentar. Kompornya nyala ya, Chef? Oke, okay. sorry, sorry. Uh. Ini dari Ibu Erna. Apa tadi ini? Aduh, saya kelewat. Hmm. Dari Ibu Indah Telap, Dehmin. Pantangin sampai selesai, Ibu Indah. Dari The Nice Food yang minta bantu jawab. Oke, okay. terima kasih, Ibu. Oke, ini Oke. sudah kita tinggal. Kukus. Kata Bu Erna nggak bikin pentol baksonya, Chef. <laughs> kita bisa tiga jam nanti demonya Bu Erna. Iya. <laughs> <laughs> Ibu Winda telat nonton katanya. Oke, Selaringan kalau sudah lagi. kita kukus selama kurang lebih 15 menit, Cemimin. Cuma 15 menit ya, Chef? Iya, ini dengan api sedang ya. Oke. Mm -mm. Oke, okay. okay, eh. Cemimin, kita masuk ke resep Uh, selanjutnya nah ini nah, dia nih ini kan kenapa sih uh, disebutnya ala Eropa chef tunggu nih dari ini apa uh -uh. sih lopung apa ipung ya disemprot pakai apa tuh chef isi uh -uh. spray isi uh -uh. spray ya isi uh -uh. spray ini di Zealandia Official Store lagi satu gratis satu nah, sampai itu bulan dia, Desember chef loper. ya sekarang ada promo oh, isi, yeah. isi spray yeah. itu satu gratis satu ya Yang kecil gratis yang kecil, yang besar gratis yang, yang, berat, yang besar Yang besar uh, gratis hmm. yang besar ya Betul. Terus wah. quick 75 juga ya um, Wah apa itu Cemimin? Beli satu gratis satu, banyak banget kan Waduh, kan, itu sampai kapan Cemimin? Sampai Desember Syah Waduh Tapi jangan sampai kehabisan no -oh, Jangan sampai kehabisan bagging lover karena ada batasnya, ada batas waktunya Oke, ini sebelum kita masuk ke resep yang ala Eropanya, nah, saya ingin buat uh, sausnya ya. Nah, ini Saus. penting juga nih, Chef. Mm -hmm, sausnya tuh enak banget loh, Baking Lover. Serius, mm -hmm. aku nggak bohong. Itu okay. benar-benar kayak somai ala Bandung gitu ya, Chef. Nah, ya. Ini kita siapkan Chef, dulu. Chef, dari Ibu Pinilunul nih, Chef. Tadi bajunya di story mirip sama sofanya. Ibu, saya juga berpikir begitu. <laughs> <laughs> okay. Benar-benar sama ya. Emang. Uh, baking lover ini saya siapkan dulu. bahannya hmm. kita akan buat sesuatu. Oke, okay. kulit somainya khusus atau ada merek apa enggak? Uh, kalau uh, merek ini, saya sih belinya yang ada di pasaran. Yang penting uh, ininya uh, bentuknya bulat ya, supaya dia uh, ininya bagus, enggak terlalu besar, dan juga dia tidak uh, harus motong-motong lagi okay. gitu. Ha -ha. Ibu Rusnita nanti resepnya kita publish di Instagram dan Facebooknya Zelandia ya, Bu. Oke. Okay. Ya, ini cemimin hmm. kita akan buat, ya. Ini namanya uh, saus bechamel. Nah, ini nah, nih. Apa tuh? Oh, ini yang untuk lapisan ya, Chef ya. Uh -uh, untuk lapisannya kita bikin dulu nih, cemimin. Ini, oke okay ya, terlihat ya. Di sini akan saya siapkan dulu bahan-bahannya supaya tidak keliru. Chef. Kalau adonan ini bisa untuk siomay goreng atau batagor juga enggak? Untuk sama-sama uh, ya, sama-sama uh, uh, ini karena dia uh, adonannya hampir sama dengan itu. Tapi kalau misalnya mau ada modifikasi, bisa kita tambahkan ayam ya, oke. Okay. Uh, ayam supaya uh, ini apa tuh ada variasi. Uh, uh. Jadi, kalau batagor tinggal beli kulit pangsit aja ya, Chef. Uh -uh, tapi kalau batagor sendiri yang... Yang tadi biasanya, tetap menggunakan udang. Mm -hmm. Kemudian, kalau dimsum, biasanya ada uh, tambahan ay ayam. Oke, okay, udang-udang bo boleh kita. Ini tadi, Ibu, menurut tuh, nanyanya uh -huh. untuk siomay dan eh, batagor, sorry, batagor, mm -hmm. batagor, dan siomay goreng itu sama, berarti itu sama ya? Heeh, uh -huh. oke, okay. saya siapkan dulu cemimin. Dari Bu Ernawati, gratis di semua TBK. Iya Ibu jadi kita sedang berjalan prosesnya di di uh, hampir semua TBK ada, hmm. tinggal dicari aja nanti. Kalau belum ada bisa di di official store ya Bu Erna ya. Oke kita. Ini saya membuat saus bechamel, Cemimin. Hmm -hmm. Oke, di sini akan saya saya kan menggunakan susu cair ya Cemimin sebanyak 250 gram. Hmm. Kemudian saya ambil kurang lebih 50 gram, buat saya tambahkan dengan maizena. Jadi sebelum kita panaskan susunya, ini uh, kita uh, uh, tambahkan maizena, jadi dilarutkan. Karena maizena itu kalau sudah kena susu panas, dia bakalan menggumpal. Hmm. Uh -uh. Tapi sebelumnya, ini oke. Okay. Chef dari dapur Almas, kulit somainya sama dengan yang bi buat bikin dimsum enggak chef? Iya sama. Sama uh, ya? Sama. Biasanya sama uh, bentuknya bulat. Uh, tapi biasanya dimsum itu uh, supaya kita membedakan, uh, dia dikasih uh, wortel ya potongan wortel. Uh -huh. Chef nih dari Ibu Ica, easy spray bisa diganti olesan minyak nggak Chef? Kalau punya easy spray pakai easy spray aja ya Chef. Nah, iya. <laughs> kita maksa banget sih Chef. Kata <laughs> Bu Ica, kita jadinya maksa mam ya Bu Ica, easy spray aja Bu mendingan. Iya. <laughs> dari Bu Indah, Chef saya pernah beli kulitnya di pasar, tapi kenapa pas dikukus masih keras? Ada tipsnya nggak? Mungkin kita belan Chef. Ya bisa, itu karena kalau kulit pangsit biasanya agak lebih tebal. Uh -uh. Jadi Uh, Jadi saya bedanya, sarankan ya. dengan kulit dimsum aja yang, kulit itu dimsum. dia lebih tipis dan dia lebih uh, cepat ini. Enggak enggak setelah dingin pun. Ada dia, juga kulit gyoza ya, chef ya. Gyoza. Ada uh, juga ya. Uh, bisa. Uh, Oke, okay, cemimin. Hmm. Ini kita panaskan dulu menggunakan hmm. api uh, sedang kecil. Ini kita tambahkan. Yang pertama kita masukkan adalah Ininya ya, uh, butternya. Hmm. Bu Anita di Tbk juga ada program satu per satu, nggak cemimin. Ada ibu, kalau Push. belum ada itu karena sedang berjalan prosesnya. Oke, okay. tapi nanti semua Tbk itu ada dulu. yang menjual Oke. easy spray. Oke, okay, ini butter ya, butter kita lelehkan, kurang lebih satu sendok makan cemimin. Kemudian setelah itu kita tambahkan tepung cemimin untuk mendapatkan jadi ruh. Jadi, apa Chef? Ruh, ruh, Ru itu tuh? campuran antara butter yang, uh, dilelehkan kemudian tepung. Ini juga enak banget, loh, Besan mel ini ya, uh, Chef? Ya, iya, jadi supaya si ininya juga, eh, uh, butternya tidak langsung tercampur dengan susu sehingga menjadikan warnanya agak kuning. Chef, kalau untuk bakso tahu, kuah gitu, Chef, yang temennya Yamin. Uh -huh. Bakso tahu bisa enggak, Chef? Oke, okay, bakso tahu bisa. Gimana? Sama enggak adonannya sama bakso tahu beda ya, Chef? Eh, uh, bakso tahu Yang itu temennya biasanya Ya, Yamin itu, Chef kata Bu. Pinunul tadi. Oh, iya bisa, bisa. Uh -uh. Bisa. Itu uh, hampir sama ininya. Cuma uh, bisa modifikasi dari tambahan uh, ini ya. Kadang merubahnya dari udang dengan ayam. Hmm. Oke, ini uh, cemimin hmm -hmm. kita masukkan uh, susunya ya, sisa. Susunya tadi uh, totalnya 250 gram. Tapi saya ambil 50 gram untuk dicampurkan dengan maizena. Susu apa sih? Susu, uh, ya. okay. Susu UHT ya, oke. Uh, Susu uh, UHT ya? UHT ya, 250 gram kita masukkan sama maizenanya sebanyak 12 gram, hmm. ya, oke. Okay. Kemudian uh, masih panas ini kita tambahkan dengan keju uh, ini yang gampang meleleh itu cemimin tapi bukan mozzarella ya Quick melt gitu chef ya bukan. tapi itu merek ya Oh bukan chef bukan merek <laughs> Quick melt ya Enggak merk itu. Oh bukan yang ya. itu merek lain ya <laughs> <laughs> Chef bechamel itu apa kata di salad solo nih Oke okay, uh, bechamel ini ya kalau Ibu tahu eh uh, mungkin uh, masakan uh, makanan eh uh, mm -mm. itu biasanya dia menjadi uh, ...tengahnya, mm -mm. isiannya. Gitu. Yang milky milkinya itu ya, Chef? Ya? Mm -mm, Milky-nya uh, di antara saus bolognese. Uh, jadi besamel ini kita buat ya. Mm -mm. Oke, ini kemudian nanti setelah itu... ...bisa kita tambahkan sedikit oh? uh, gula mm -mm. ya, cemimin. Kemudian tambahkan sedikit garam. Oke. Okay. Kalau uh, pakai kulit gyoza bisa juga enggak, Chef? Kata Bu Anita. Uh, kulit gyoza uh, <laughs> itu uh, yang... Saya pernah lihat itu di Rans Market yang boleh chef aja. Ana, chef Anna juga bisa pernah aja. bawa tuh, Aa, Chef, Chef iya. Itu bisa aja kalau kita mau ini. Bisa ya. Oke, kemudian kita tambahkan lada dan uh, bubuk palak, ya. Chef, misalnya bikin porsi besar terus nggak mm -hmm. habis, mau mm -hmm. dipanasinnya gimana, Chef? Apa ini? Uh, Adonannya kayaknya. Adonan ini uh, bechamelnya. adonan bechamelnya atau siomainya nih? Nah, harus di. Dari Bu Anita, baik cemimin, terima kasih sama-sama Bu Anita. Oke, ini kita panaskan sampai dia menjadi uh, mendidih ya cemimin. Chef dari Bu Indah nih, mm -mm. apa bedanya kulit dimsum dengan kulit pangsit? Kulit dimsum sama kulit pangsit, oke. Yang pertama dari terlihat dari bentuknya cemimin. Okay. Pangsit itu biasanya dia uh, lebih uh, sedikit lebih tebal dibandingkan dengan kulit dimsum, ya. Kemudian bentuknya tadi uh, satu kotak yang pangsit, kemudian dimsum itu bulat. Hmm. Uh, uh, jadi kita bisa uh, ya, mengidentifikasinya ya? dari itu hmm. ngebedainnya. Jadi ibu kalau di pasaran ada dibilang kulit dimsum tapi kotak bukan ya chef? Bukan, uh, uh, itu kulit pangsit. Oke okay, ini kalau kita mau buat ininya uh, saus besamelnya ini jangan lupa kita gunakan api kecil sampai dia mendidih. Kalau sudah mendidih itu waktunya kita angkat aja. Jangan sampai terus terusan mendidih karena takutnya nanti bagian bawahnya ini akan menjadi gosong. Hmm. Nah, hati hati nah, karena lovers, ini Chef Indra nih bikin part yang untuk siomay ala Eropa ya. Uh, tapi ini kita akan gunakan yang sudah dingin ya. Kata Bulisti uh, nih bechamel tuh bikin niler banget uh, ya, enak. Saya Anak. tadi udah nyobain nyolek sedikit atau Chef Indra lagi bikin pagi tuh. <laughs> saya mesti tahu kan Chef rasanya. Betul, Supaya tidak tidak. Salah Jadi saya ya. bisa menggambarkan tuh. Nah, nah ini e, sudah saya siapkan yang sudah jadinya. Nah ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Oke, Chef bedanya bechamel sama carbonara e, apa? Nah ini e, biasanya ini hampir sama ya. Ini Uh, kita uh, saus bechamel ini biasanya juga dipakai untuk uh, ini carbonara hanya dia uh, biasanya ada penambahan ya tambahan udang hmm. uh, jadi supaya dia ada uh, ini seafood ya biasanya kalau carbonara di, itu di bagian mana di bechamel uh -uh, ya dia ininya uh, ada uh, apa kayak uh, udang yang uh, dipanaskan ya, hmm. apa digoreng ditumis Oke, kita sudah siap. Ini dari Bu Indah. Mm -hmm. Chef masukin nya nunggu susunya mendidih atau cukup hangat aja? Uh, pada saat hangat, jangan sampai mendidih. Karena kalau terlalu uh, ini terlalu panas nanti akan uh, menggumpal takutnya. Okay. Jadi pas lagi uh, lagi uh, agak hangat gitu langsung hmm? masukkan saja uh, susu yang sudah dicampurkan dengan uh, maizena tadi. Perbandingan tepung dengan butternya berapa, Chef? Oke, tepung uh, tepung itu tadi saya masukkan kurang lebih satu sendok makan ya. Mm -hmm. Itunya juga butternya kurang lebih sama. Jadi yang pertama kali uh, kita masukkan itu kedua bahan tersebut. Ini dari Ibu Ernawati juga. Sausnya bisa buat spageti juga nih, Chef? Oh iya, pastinya ini. Jadi bisa, ini resepnya si ini ya. boleh uh, Ibu gunakan untuk membuat isian uh, uh, lasanya ataupun uh, spaghetti. spaghetti. Ya, uh. Pokoknya pasta-pastan gitu ya chef. Siomaynya cemimin kata Bu dulun nih chef. Kalau mau dipanasin gimana? Terkadang malah jadi keras. Oh jadi pas udah mateng setelah mm -hmm. dikukus kan udah adem tuh chef. Mm -hmm. Kalau kita mau makan lagi kan pengen dipanasin dulu. Ya, ini tetap tetap enggak. Supaya ini. Nah kalau kita misalnya berencana untuk uh, Beberapa kali maksudnya untuk makan nanti itu jangan terlalu sering dikukus hmm. uh -uh, Jadi kita uh, kukus seperlunya aja masuk, masuk. Tapi tadi pagi yang Chef Indra makan tuh sudah dua kali kukus ya Chef mm -mm, Tapi tetap ini ya Berarti Athena Chef mm -mm, nah, Pake Athena lover, tuh. Nah, Cemimin sudah membuktikannya yes. Oke Cemimin mm. kita uh, sudah Ini sepertinya sudah hampir dari ibu Mima, pakai sagu apa katanya Chef? Tepung sagu, tepung sagu biasa ya Bu ya. Kalau cap capnya ya yang biasa aja, yang umum ibu pakai. Nanti kalau kita nyebutin satu merek, nggak boleh sih. Oh boleh. Dari ibu Pinulul Chef beda bechamel, carbonara sama Alfredo apa banyak banget lagi. Nggak kelar kelar nih Bu. Iya. Oke, okay, saya sebelum itu <laughs> dijawab, uh, kita siapkan dulu nih cemimin, ya. aduh saya nah, nanti... Nah, ini nih berhubungan dengan kuisnya. perhatikan baik-baik, ah. tadi tunggu Chef, stop ah. dulu Chef, tadi pertanyaannya tuh berapa lapis sih... Ratusan... Uh, berapa ya. Ratusan, Enggak, ya. <laughs> berapa lapis, ya. uh, apa namanya Chef, hmm. siomay ala Eropa hmm. yang sedang Chef Indra buat hmm. hari ini, nih Chef nih, ya... Okay. Jadi, Chef Indra, uh, uh, Chef Indra, ya? Oke, okay. uh, sebentar. Oke, okay. uh, uh. oke, okay, kompor berapa okay. lapis? Uh, uh. Nah, ini di bawah Tempat. aja, nggak apa-apa sih oh, ya? Di bawah aja ya? Hmm, yang Oh, nah, ada ya, banyak Jeff. ini tempatnya, iya? Yeah. Oke, okay. okay. okay, kita sudah siapkan nih ya. Ini saya juga sedang menyiapkan air panasnya. Uh -uh. Oke. Okay. Dari Ibu Wati Rahma Hafiz, Siomay bisa di Frozen enggak? Chef bisa Bu Wati, mm -mm, bisa bisa jadi okay. setelah dikukus bisa di Frozen Chef. Uh, bisa dong, bisa uh, ya, bisa pastinya. Terus kemudian, ah, kalau mau bingung? kita, uh, misalnya ya? jual mm -hmm. itu bisa kita langsung uh, menggunakan vakum ya, oh, supaya eh, okay. uh, buat lebih jualnya. tahan lama ya, lebih tahan lama. Biasanya, uh, kukusnya setengah nggak uh, terlalu lama supaya dia nggak terlalu karena nanti akan dikukus lagi sama yang uh, chef jika ada sisa bechamel baiknya penyimpanannya bagaimana nih di kulkas aja di kulkas uh -uh. berapa lama chef di kulkas uh, di kulkas itu bisa ya kalau untuk susu itu kita uh, bisa sampai satu minggu bisa satu minggu ya uh -uh. Tapi jangan terlalu lama, karena ini susu, ya. Oke, okay. uh -uh. chef, oke, okay. ini mulai nih, chef. Ya, okay. ini lapisan ke berapa, chef? Ini lapisan pertama nih, ya. Oke, okay, yang pertama itu kita, uh, ya. Ini bagian bawahnya aja, ya. Cemimin. jadi untuk bagian mm -hmm. dasarnya ini, ini, saya gunakan. Uh, Loyang yang ada, loyang aluminium foil yang ada chef, di... Chef, kepalanya mundur sedikit. Nah, <laughs> <laughs> chef, kepalanya. naikkan, naikkan. Uh -huh. Naikkan bisa enggak, chef? Oke, okay. ya gitu ya. Uh -huh. Harusnya pakai meja putar ya, chef. Oh ya, saya udah siapkan kok. Oh, nah, uh -huh. chef, ini gimana sih? <laughs> biar ini ya, biar lebih tinggi ya. Nah, okay. tepung nah. sagu sama ya dengan tapioka chef tepung sagu sama top tapioka itu uh, ya kelihatan kan Sa sagu itu tunggu sebentar sama nggak ke Bentar, Chef, Chef tuh nggak bisa multitasking beda beda lover. karena saya jadi agak bingung nih uh. <laughs> karena ada yang ngarahin sini uh -huh. kesana kesini oke okay. Tepung sagu itu dari pohon sagu, uh -huh. tapioka itu dari singkong. Nah, uh -huh. nah makanya saya jadi... <laughs> Keder dia. <laughs> <laughs> soalnya ada pengarahan-pengarahan nih. <laughs> Oke okay, kalau sudah ini ya. Kemudian ini uh, kita gunakan kulit pangsit yang sudah di apa kita, kita potong sesuai dengan besarnya ini. Nah ini saya agak sedikit gunakan air ya supaya dia lebih uh, ini ya. Tuh Chef Indra, aku dibilang ribet sama Bu Pinulun dulu. Cemimin ribet ya gitu, Bu. Aku salah apa, Bu? <laughs> ini pertanyaanku nggak dijawab, Alfredo versus carbonara versus bechamel. Uh. Oke, Bu Pinulun tenang. Chef Indra tuh baik banget, Nara. nanti pasti dijawab. Okay. Biarkan dia. Nih lapisan ke berapa tuh kan? Mm -hmm. tuh nanti kelewat loh Bu. Nih kuisnya nih, penting banget. Oke, okay. okay, Cemimin ini sudah ya, mm -hmm. uh, yang pertama, lapisan pertama. Ini kita masukkan uh, somai tadi, ya. Ini lapisan mm. ke berapa, lapisan pertama, ini. masih pertama, mm. bukan ratusan, ya, Bu? Ya, bukan ratusan, uh -huh. jawabannya. Oke, okay, kemudian setelah itu, ya. Nah, chef, kata Bu Anita, harus pakai aluminium ya, chef. Kalau pakai loyang biasa atau pinggan, tahan penuh. Oh, boleh, bisa, boleh, boleh, uh, boleh, uh, boleh banget. Bu Anita, boleh banget. Ceritanya boleh banget. nih, Bu, uh, aku uh, tunjukin ya, aku cemenin. tunjukin ya. Nih, Chef Indra sudah bikin nih, uh, uh, itu tadi pagi, uh, baking lovers. Nah, dia pakai pinggan ini buat di atas preman kami di sini. Uh, uh. Jadi ceritanya Chef Indra bikin di Aluminium foil itu buat ide bisnis kalau baking lovers mau terima pesenan. pesanan. Pesenan ya. ya. Oke okay, nah, kita. Ini, Chef bentar ya Chef. Uh -uh. Nah ini yang uh, Chef Indra lagi buat ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Lanjut Chef lapisan uh, keberapa nah itu Chef? Nah ini sudah lapisan pertama sudah beres. Beres. Oke. Okay. Kemudian kita lanjut ke lapisan yang kedua. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini seperti uh, biasa, ini kita uh, lejurkan atau masukkan dulu di dalam air hangat ya. Kemudian kita langsung uh, masuk ke lapisan yang kedua. Oke, okay. okay, kemudian uh, setelah lapisan kedua kita uh, tambahkan kulit somainya lagi. Kulit somai. Mm -mm isi somai ya chef? Ah, oh ya sorry isi somai. Tadi kulitnya kulit pangsit. kelihatan mm -mm. kah? Lucu hasilnya, lucu uh. banget bu. Enak bu. Endes mm -mm. ini pokoknya, uh, pokoknya. pokoknya enak banget mm -mm. beneran. Oke okay, kalau udah kita ratakan ya. Mm. Kita ratakan sedikit. Ini bisa jadi uh, uh, usaha nih cemimin. Iya makanya uh -uh. chef itu dijualnya bisa. Lumayan loh, padahal mm -hmm. omel kan Chef? Iya. Oke, okay, kemudian kita kasih saus bechamelnya lagi ya. Kata Bu Indah, cemiminya enak banget. Enak mm -hmm. banget Bu, saya tuh setiap minggu nyobain makanan-makanan mm -hmm. mm -hmm. yang berbeda dari Chef-Chef kita nih. Nah, setelah itu kita masukin lagi kulit pangsit yang terakhir. Oke, okay, ini lapisan ketiga. Uh, uh, lapisan yang ketiga, jadi kita buat tiga lapis ya, cemimin. Gak usah banyak banyak, karena ini banyak. Uh, uh, nanti ini. Nanti nggak modal chef. Uh, uh, <laughs> <laughs> nah, aja cemimin. Uh, Oke. Okay. kita budianing keren, jadi penasaran rasanya yang ala ala Eropa katanya chef. Uh, Eropa, pakai hak ya? Hak ya. Oke, setelah itu baru kemudian kita kasih. Nah, kulit pangsit lagi yang terakhir. Oke. Okay. Okay. Chef, kalau pakai kulit pangsit hasilnya keras, nggak ya? keras enggak ya? Enggak, enggak. Kalau ini karena kan dikukus. Oh, itu kulit pangsit ya, Chef ya? ya oh, ha -ha. itu karena dikukus. Makanya kita tambahkan nah, dengan air hangat supaya dia ini. Oh, iya. Mm -mm, itu trik ya, Chef? Iya, betul. Wah, siomay ala Eropa sama dengan rasanya ala Indonesia, kata Bu Ika. Iya. Yeah. <laughs> Bu Ika mau nyobain? <laughs> Boleh nih ya, kita memberikan uh, ide ya. Kata Bu Tata, cemimin nongol tangannya doang. Iya Bu, kalau nongol -nong saya, nanti saya diomelin. <laughs> Tuh cemimin materi katanya duit terus bukan bu, ini kan kita sedang bicara bisnis, bisnis is bisnis ya Chef. Iya, nah, oke, okay. setelah itu ya ratakan ini, kemudian Mas, baru ramen, kita. Mas kuisnya belum muncul? Ya. Sudah. Baru kita masukkan ke dalam ini ya, di atasnya nanti akan kita kasih saus besamel lagi setelah uh, kita kukus ya cemimin karena hmm. nanti akan takutnya kena air saus besamelnya nanti jadi malah jadi ini malah jadi ini beneran enak banget baking lovers tadi ya. tuh saya sudah coklat uh, saus nya aja okay. tuh waktu pagi chef Indra bikin hmm. itu bener udah ngebayangin wah enak banget oke okay, cemimin kita langsung kukus saja oke okay. selama uh, paling maksimal setengah jam ya uh, bisa sekitar 20 20 sampai 25 oke okay. kalau tadi yang pakai pinggan tadi berapa lama chef yang, yang pakai pinggan uh -huh. oh itu setengah jam cemimin setengah, setengah jam, jam ya, ya. Oke okay, ini sudah, ini nanti akan kita sajikan ya. Okay. Uh saya semakin lapar chef. Uh -uh. Me Menyium aroma aroma wangi ini. <laughs> Aromanya sudah tercium ya aroma uh, antara ada udang. Tenggiri, Di balik batu ya, ya chef. Uh -uh. Di balik batu. Uh, waduh <coughs> <coughs> kelihatan nggak sih? kelihatan nggak kelihatan oh, okay. ya ini sudah ya nah baking lovers ini resep siomay dari chef Indra bisa juga loh dijadikan ide untuk ikutan Athena Got Talent ya chef ya oh iya kita kan lagi ini ya hmm. lagi uh, periode uh, Atenaga naga talent ya, mm -mm, Oktober Aha. sampai Desember nanti publishnya chef. Jadinya nah, pastinya ini ya, cemimin mm -mm. Sekarang dicoba-coba dulu di rumah, Coba -coba nanti dulu. Oktober dipublish dengan foto yang terbaik. Pokoknya Aha. tuh hadiahnya keren-keren banget ya chef. Oke, okay. ada handphone, ada oven, ada mixer, ada oh. lemari es, mm -mm. ada loyang sultan ya chef ya. Mm -mm. Nah, masih banyak Waduh. lagi deh, Mantap, banyak banget. Mimin. Oke, okay, ini sudah jadi ya. Bisa kelihatan ya? Mm -mm. sudah kita kukus. Nah, ini tinggal kukus yang ini. Oke, okay. naik coba siap. Oke, okay. nah enak hmm. banget loh, mantap Gingin. ya? Mantap. Oke, okay, sekarang, uh, cemimin. Mm -hmm. Pastinya, ini, eh, uh, somai itu tidak akan lengkap dengan yang namanya bumbu. Bener banget, uh -uh, bumbu sausnya. Uh. nah, kita akan buat nih, cemimin bumbu sausnya. Oke, sambil kita tunggu. Mm -mm. Uh, ininya ya, yang satu lagi. Ya, kita siapkan dulu uh, bahan-bahannya. Oke. Okay. Nggak kecium kata Bu Pinundu, ke sini mm. deh, Bu. kecium, pasti. Nggak kecium pastinya ya. <laughs> mm. Oke, okay, ini uh, cemimin, mm -mm. Kita siapkan kompornya. Hmm. Ini kayaknya tempatnya sudah penuh ya. Gimana? Bikin ngiler Halo. katanya nih usisi sih brutal. Hmm. sini ya. Dari Butata okay. Kreatif Chef Indra. Nah, Chef Ana muncul nih, Chef katanya mau sisain, Chef. <laughs> Datang dong. Di mana Chef Ana? Ayo ke sini. <laughs> nih kata Bu Indah siap ikutan cemimin, harus ya. Bu Indah ya harus ikut. Karena hadiah hiburannya juga banyak sekali. Oke, ini saya sudah siapkan bumbunya. Oke, bahan bumbunya sudah Cemimin. Mm -mm. Oke, ini kita siapkan dulu. Kita tumis dulu Cemimin. Mm -mm. Ini kita pakai sistem kilat aja ya, Chef? Ya, mm -mm. tem kilat aja ya, karena semuanya sebenarnya sudah saya prepare, cuma mm -mm. ini supaya ada gambaran buat baking lover. Oke, ini yang pertama yang akan kita tumis. Kata Bu Iin, cemimin enak banget. Makan terus di sana katanya, Chef. Oh. Bu Iin, saya itu tukang makan. Tukang bagi-bagi makanan di sini, Bu. Hmm. Oke, okay, ini cemimin. Yang pertama kita tumis. Uh -uh. Jadi, uh, ada bawang putih. 6 siung bawang putih. ya uh -huh. Kemudian ini dengan... Uh, cabai merah giling. Saya, kalau, kalau saya bilang sih, Uh, mendingan kita beli yang sudah ada jadi di pasaran di uh -huh. pasar ya. Tapi Itu harus banyak. yang fresh ya chef ya. Iya yeah, yang fresh. Ini karena kita uh, cabai merah ini buat mendapatkan warna-warna merah di itunya ya. Hmm. Baking lovers uh -huh. ini beneran enak banget uh -huh. jadi harus di re lah. Uh -huh. Enak. Oke okay, cemimin. Nah hmm. uh, ini tadi ada pertanyaan apa sih? Itu ya dari ibu pinundu tadi kelewat tuh chef. Dia minta dijelasin loh bedanya Alfredo, Carbonara dan apa tadi bechamel itu. Bechamel ya. Mm -hmm. Oke. Okay. Nah ini memang uh, itu adalah masakan masakan ini kayaknya ngetes ini cemimin. Iya nih. Ngetes chef Indra loh. <laughs> Ayo Chef Indra tahu nggak? Uh, Oke. Okay. Sambil ini ya cemimin ya. Mm -hmm. Oke. Okay, sambil kita masukkan ini, kemudian kita masukkan. Uh, gula merahnya ya 100 gram. Uh -huh. Oke okay, ini Alfredo itu uh, itu dari terbuat dari pasta ya uh, pasta kemudian ada campuran pasta krim parmesan dan parsley ya. Jadi itu adalah salah satu uh, masakan dari Italia ya. Oke okay, cumin sambil saya ya. Iya iya nih, iya. Silakan cium. Oke ini kita tambahkan airnya ya. Kemudian uh, parmesan dan parsley ya, ada, jadi ada tambahan tambahan uh, itu ya, jadi uh, campuran tersebut. Kemudian carbonara, itu biasanya uh, ada pastanya ya, kemudian onion, garlic, kemudian ada egg yolk. Kemudian hampir sama dengan Alfredo, menggunakan krim, parmesan, parsley, dan pancetta uh, nah kemudian yang pancetta ini adalah nah ini cemimin biasanya itu ter, uh, terbuat dari uh, daging uh, bagian perut uh, biasanya di sana itu menggunakan daging uh, b 2 ya uh -uh. cemimin pork belly yang asin yang kemudian diiris tipis tapi kalau di kita kita bisa ganti dengan uh, menggunakan sapi. model smoked beef sapi smoke ya. beef ya oke okay. okay. seperti itu Nah, bu tadi si bu dulu yang nanya ya sudah uh -huh. dijawab bu sama Chef Indra. Karena itu masakan uh, ini, ini baunya persbau, <laughs> ya. Nyegrek banget. <laughs> Nyegrek banget ya? Iya. Uh, Oke. Okay. Ini saus kacang itu enak banget beneran Aduh. udah kayak somay Bandung uh, uh. banget. Ini kita panaskan saja. Oke, ya. Oke. Nah ini uh, sesudah masuk airnya ya cemimin, uh -uh. ini kita Tambahkan kacang ya. ini uh, Jadi saus kacang ini saya gunakan uh, sebanyak 250 gram ya. Ini kayaknya mas Karam juga menggunakan masker juga masih tembus ya. Masih tembus. Ya. tembus. <laughs> <laughs> Kayak nasi goreng katanya. Dari <laughs> okay. Bu Almira nih sausnya ini tanpa santan ya Chef? Enggak, enggak pakai santan. Jadi uh, nah ini cemimin. Uh, kadang kan di kita kalau bisa sih uh, giling cari kacang tanah gilingnya itu mm -hmm. ya banyak ya di pasar ya mm -hmm. cari yang uh, dengan kulit karena ada juga yang uh, tanpa kulit Nanti ya warnanya agak pucat, ya? putih agak uh -uh. pucat nah ini kita dengan kulit jadinya okay. dia agak sedikit ini Bu agak. Almira ini kita bikin saus uh, kacang seperti somai pada umumnya ya Bu ya? ya kemudian kita masukkan lagi airnya ya karena ini Uh, agak banyak airnya. Saya kalau 250 itu bisa sampai 450. Airnya, Chef. Airnya. Okay. Karena dia si kacang ini nyerep nyerep uh, ini ya. Nyerap air. Kemudian Chef, maaf kelewat, Chef. Kalau dijual berapa tadi sama ala Eropanya kira-kira? Oke, okay, ala Eropanya ya. Saya kasih harga ini aja ya. Jadi kalau yang satu itu kosnya uh, aja sekitar empat puluh ribu cemimin satu, satu ini yang tadi ya mm -mm. satu yang ini ya mm -mm. Uh, nah ini sekitar empat mm puluh -mm. ya udah sama topping itu enak banget uh -huh. loh beneran nah itu ya terserah nanti kita mau jual berapa mm -mm. tergantung dari uh, baking lover. Ini nah dari cemimin mm -mm. untuk uh, alternatifnya mm -mm. kita bisa menggunakan karena itu Eropa, hmm. gak enak ya kalau pakai saus kacang. Iya, nah. nah Chef Indra bikin saus yang kedua. Nah, saus sendirinya. Nah, nah. Ini, Chef ini sampai kapan nih diaduknya aduk Chef? Oke, okay, diaduknya sampai ini uh, airnya jadi uh, ini sampai mendidih ya Cemeng, uh -uh. mendidih. Kemudian kita uh, biarkan saja sampai dia pokoknya mendidih aja. Terus uh, airnya itu biasanya agak saat. Karena lama-lama yes. nanti, dia akan airnya akan menyerap di kacangnya, kacang. Uh, uh, di kacang. Oke, okay, okay. seperti itu ya, Cemimin. Ya, jadi uh, biar ini ada di resepnya ya. Jadi nanti saya akan posting, yeah. ada resep yang ala uh, Somai Bandung dan ada ala, dan Eropa. ala Eropa. Nah, dari Mentari, Paterangi, kapan nih demo martabak manis Cemimin? Hmm. Itu juga pakai Athena loh chef ya, mm -mm. martabak manis. Mm -mm. Bisa chef kita bikin chef? Ada itunya kok ada, ada resepnya ya? Ada resepnya dan kita juga sudah punya alatnya. Uh, itunya pemanggangan karena ya. Kan khusus ya. Oke, Oke, semoga bisa kita demokannya kapan-kapan ya. Oke ini uh, karena ini agak lama, biar nanti uh, saya gunakan kompor yang di belakang, nanti akan saya tunjukkan hasil jadinya. Nah hasilnya seperti ini cemimin. Oke. Saya akan pindahkan ke kompor uh -uh. belakang. Uh -uh. Meja putarnya, chef, diangkat. Okay. Siap, kata Bu Pinu tunggu. Nah, bu, ini uh, jadi. Mira. Ini kalau nanti kita tambahkan, nanti akan terlihat minyak-minyak uh, begitu deh, cemimin okay. minyak merah-merah yang hmm, uh -huh. bikin Mantap ya. sausnya. Chef, itu kacangnya digoreng sedap. atau disangrai, itu chef tadi, chef. Kacangnya enggak, enggak digoreng enggak disangrai, mm -hmm. jadi memang kacang giling asli. Oke. Okay. Oke. Okay. Kalau pakai santan jadi saus gado-gado ya chef. Mm -hmm. huh, gado-gado pakai santan Enggak kan, <laughs> <Bula> ngira... <laughs> Saya jadi bingung loh membacanya. <laughs> <laughs> ya, tuh seperti ini ya. Ini boleh kita nah, Biasanya enak enak Kalau yang dijual mm -hmm. itu biasanya agak sedikit lebih encer cemil. Ini kental ya chef ya. ya? ini ya kita boleh bisa ini. dicocol gitu makannya chef. Mm -mm. Hmm, seperti ini ya. Oke, okay. jadi tuh lihat minyaknya sudah keluar ya cemimin, mm, seger banget. Ini hmm, kata Bu Dewi enaknya siang-siang nge-syomai. -siang nge, -syomay. nge -syomay. Enak banget Bu Dewi. Oke, okay. ini saya akan pinggirkan, kemudian kita akan coba. Tadi dimasak sampai apa Chef, saus kacangnya? Sampai ngeset set Sampai uh, mendidih ya, mendidih. Uh, airnya juga akan set, mm -hmm. jadi airnya akan berkurang. Mm -hmm. Kemudian nanti baru uh, akan jadi seperti ini. Kalau misalnya kita mau... Memanaskan lagi biasanya kita tambahkan air dan uh, tambahkan uh, yang lain ya uh, garam apa segala macam supaya dia lebih dapat rasanya. Oke. Chef, semai so erupanya tadi dikukus atau di oven? Uh, dikukus. Dikukus. Jadi hari ini kita kukusan ya? Kukus kukusan. Oke, okay, ini saya akan mau coba tampilkan uh, ala hotel ya biasanya mantap nih <laughs> biasanya kita kalau cuma menyajikannya biasa mungkin nilai jualnya juga akan uh, terlihat uh, biasa ya tapi kalau kita menyajikannya plating ini itu akan akan lebih kelihatan lebih manis dan akan bagus ya dari Bu Indah sambil Chef Indra hmm. memplatingnya saya bacain dulu ya Chef ya Bu Indah nanya nih chef, Cemimin untuk katanya Nagatelan boleh ribek re resep dia atau harus resep sendiri, Bu Indah boleh ribek, boleh riko, re resep dari manapun ya, tinggal di, uh, di mention aja, misalnya resepnya chef Indra, tinggal di mention aja ke kita dan uh, ke chef Indra gitu. Jadi resep sendiri pun juga boleh banget Bu. Ada resep saus dari Ibu Listia, ada resep saus kacangnya enggak chef? Ada, nanti kita publish semua lengkap pokoknya lengkap semua, tenang mm -hmm. aja. Saus kacangnya kita publish semua. Oh kalau kalau saus bechamelnya. Iya bechamel juga di mm -hmm. ada ya chef ya. Ada. Nanti. Tenang saja. Sudah disiapkan. Oh. Nah kata Bu Almira kalau di Jawa Timur tuh pakai santan, jadi saus gado-gado cemimin gitu chef. Mm -hmm. Oh ya uh, ini ya biasanya. Nah, uh, chef Indra tahu nih di Jawa Timur kayak gitu uh, chef, kayak gitu enggak? Biasanya sih uh, saya itu ada ada tahu di Jawa Timur tuh juga ada yang namanya gaduh-gaduh siram cemimin, hmm. uh -uh, jadi dia bikinnya agak lebih kental, hmm. kemudian teksturnya juga lebih halus gitu. Okay. Biasanya dimasak dulu, kemudian baru ditambahkan di atas uh, ini ya, di atas apa tuh, di atas uh, ininya, di atas sayurannya. Hmm. Oh. Ibu kata Bupi dulu-dulu ini makanya pakai kecap lagi enggak chef? Uh -huh. Pakai tuh? Uh, chef okay. Indra udah siapin uh -huh. saus sama kecapnya ya chef uh -huh. ya? Uh -huh. Saus kacangnya tidak perlu pakai maizena ya chef. Kenapa? Saus kacang nggak perlu pakai maizena? Oh enggak, karena nanti dia akan kental sendiri. Oke, ini enak banget baking lovers beneran. Aku nggak bohong. <laughs> Oke, Bisa di ke... oven nggak somai ala Eropanya chef? Hmm. Ini bisa di oven. Yang air apa tadi, Chef? Oh, uh, kalau mau itu dia pastinya akan sedikit lebih keras. Keras, ya? Uh, uh, kita lebih baik dikukus aja. Hmm. Jadi supaya teksturnya seperti tekstur somai biasa. Hmm. Nah, gitu. Terurah bingung nih, Chef, Ini rasanya apa somai, ya, gitu, uh, uh, ya, Chef? Nanti kan agak-agak bingung, ya. Uh, uh. Tapi nanti bagian atasnya... Uh, atasnya nanti kita boleh... kita boleh tambahkan uh, mozzarella ya chef katanya Bu dulu, dulu minta 15 ribuan chef dua porsi sama es jeruk dua <minta> <saya>. kita buka restonya ini nanti saya juga sebentar lagi juga akan terima pesanan nih Wih. pesanan dari kantor maksudnya <minta> <minta> kalau setelah demo tugas kita bagi-bagi ya chef oke okay. Oke. Okay. Nah sudah jadi. Sudah jadi. dinaikkan Chef Indra. Uh, okay. Supaya terlihat. Uh -huh. Oke, okay, cemimin. Ini nah. nanti uh, untuk yang ini sepertinya sudah. sudah selesai ya. ya yang uh -huh. ini ala Indonesia supaya nih. Ala Indonesianya. Sambil kita nunggu. Oke. Okay. Uh -huh. nah. Jadi berkelas banget Chef. Itu showmice ya. Uh -huh. Jadi berkelas ya. Cantik ya. Uh -huh. Oke ini uh, dari Ibu Vita. Selamat bergabung Bu Vita, cakep amat penataannya, katanya Chef. Oh. Ini dari ada Akbar Muhammad. Wah, kirim somainya ke Bali, wah. Oh, wah saya tahu di siapa nih? <laughs> oh gitu ya, <laughs> Chef Akbar ya Chef oh. ya. <laughs> Oke, okay, ini sepertinya sudah hampir matang. Wow. Oke, okay, cemimin kalau udah uh, teksturnya udah seperti Tuh, ini boleh. Itu kita. bisa sauna jadi halus, pak. Oh, uh. Kulit jadi halus nanti. Oke, okay. nah, ini untuk bagian atasnya tidak saya kasih uh, saus bechamelnya dulu karena mm -hmm. nanti takutnya terkena dari ininya. Tetesan ya cemik. Ya, ah, ya. Tetesan. Oke, okay, kalau ada air kita buang dulu aja, ya. Kemudian, nah ini nih, kita kasih saus bechamelnya di bagian atas. Oke. Okay. siomay Abang Indra kata Bu Dewi itu siapa? Hmm, bahasanya Abang Indra, bang bang, siomay bang. Hmm. Bu Anita penasaran sama ala Eropa, cobain bikin Bu, terus posting ikutan antena hmm. Gotelan nanti ya. Ala Eropanya ditunggu ya Bu ya. Hmm. Oke, ini saya kayaknya kurang satu a, nanti, nanti saya di. Cemenin. tuh kata bu Tata semai Bandung jadi semai Sultan nih hmm. di sama Chef Indra Waduh hmm. banget Chef orang Sunda ya kelihatannya gimana <laughs> <laughs> Chef Indra suka begitu nih rahasia Oke okay, kalau sudah ya ya seperti ini Oke okay, kemudian baru kita kasih mozzarella. aduh makin enak aja itu Chef hmm. Chef, atasnya ditaburi oregano enggak? Hmm, oregano ya boleh untuk uh, ininya ya. Jadi tetap tambah kesan nah, Eropa ya, oh. Chef ya. <laughs> <laughs> Tapi ini bukan ini loh, bukan. bukan rasanya ya, Chef. <laughs> bukan <show>. rasanya asli, <laughs> Kita biasanya untuk bagian atasnya biasanya kita gunakan uh, parsley aja ya yang umum. Mm -mm. Okay. Kalau yang siomay ala Eropa mau pedas kumaha, Chef? Ya mau yang pedas. Mm Heeh. -hmm. Ala Eropa Nah, baik -baik. nanti ada sausnya uh -huh. Baking Lovers nih. Nanti Chef Indra akan bikin saus. Uh, mas Kameramen boleh minta? Uh -huh. Nah, nih, ini ini enak. Tadi saya sudah cobain sausnya ini ya. Pedas, asem pokoknya favorit ibu-ibu banget deh. Uh -huh. Beneran. Uh -huh. nanti, ini nanti akan enak kita posting nanti ya. Nanti akan di didemokan aja. Di, didemokan. Ya, singkat ya? ya singkat cepat kok itu. Okay. Nah, ini atasnya ya, Bu. Siapa tadi? Uh -huh. Ah, jadi nggak perlu pakai oregano, pakai gini aja udah cantik banget. Oke, okay, Nanti... ini uh, cemimin kita mm -hmm. bisa gunakan uh, oven kalau memang ada, mm -hmm. tapi kalau nggak kita cukup menggunakan blowtorch saja Oke. Okay. Uh, sebentar, ini saya mau agak sedikit uh, berair dulu mm -hmm. si mozzarellanya sambil saya mendemokan sausnya ya. Yeah. Ih kan cemimin juga rahasia makanya iya bu. Dibilang bu dulu nggak percaya kalau saya muncul kabur semua baking loversnya nanti. Yang ala Eropa sausnya terbuat dari apa chef? <laughs> Tungguin bu Ica. sebentar lagi chef Indra mau bikin. Oke. Okay. Itu enak banget deh asam pedes ada rasa. Jadi ini apa ya chef? Kita biasa gunakan untuk ini juga cemimin. Apa uh, chef? Saus pengganti. Uh, yang tadi, yang model rasanya supaya mm -mm. dia masuk ya, kalau kacang mm -mm. biar ya, matching ya, biar matching. Sebenarnya bisa aja, mm -mm. Yang jadi tadi. alternatif nih. Oke, okay, kita buat langsung aja. Chef tadi keju cheddar atau mozzarella. Kenapa tadi Cake. keju cheddar atau mozzarella? Mozzarella, mozzarella ya okay. yang ditabur itu ya, A -a atau mungkin yang uh, easy uh, quick melt ya, quick melt yang gampang meleleh. Oke, okay, cemimin, ini uh, rahasianya. Kita gunakan fruitful ya. Chef, tolong Fruit. mereknya dibalik, chef. Apa itu? Merek sausnya tolong dibalik, chef. Oh iya, chef. tolong dibalik semua ya. Uh, yeah. Siap siap. Ini yang sana, chef, yang pesanan. Uh, uh, nah, iya. <laughs> oh, terlihat juga. Ya? Gak kelihatan kok dari atas, cemimin. Oh iya. Uh, uh. Oke, okay. ini saya gunakan fruitful Strawberry hmm. ya. Ini saya gunakan sebanyak uh, 60 gram. Ya. Fruitful strawberry ya chef? Ya, Fruitful itu strawberry yang sudah di uh, apa? Sudah di blender halus. Di blender. Mantu, uh -huh. asam-asam segernya itu dari Fruitful ya chef ya? Iya, dari Fruitful strawberry. Kemudian saya tambahkan sambal Bangkok. Kita Bu Indah mau uh -huh. dong jadi cemimin, boleh Bu sini <laughs> sama saya. Ya, saya tambahkan sebanyak 120 gram. Ya dua kalinya dia supaya uh, ini yang ngangkat ngangkat manisnya ini ngangkat manis dari itunya juga kalau tadi stroberi itu saus ala Bangkok ya chef mm -mm, ala Bangkok betul kemudian ini untuk uh, apa uh, pedasnya ini ini selera ya boleh kita tambahkan sesuai selera, selera ekstra pedas uh -uh. ini ada di resep nanti cemimin ada ya semua ya chef ya uh -uh, ada chef sebelum di dikasih keju mozzarella tadi dikasih uh -huh. apa dulu ya tadi Oh di, enggak, dikasih saus bechamel. Oh bechamelnya. Oke. Mm -hmm. Oke, okay. okay, kemudian minyak wijen saya tambahkan dikit aja. Enggak usah banyak-banyak. Langsung kita aduk-aduk. Nah, ini sudah jadi, Cemimin. Sudah jadi. Sangat. Uh -uh. Saus ala-ala. Ini, -al ini beneran enak, serius. Ini enggak kalah mm -hmm. sama uh, sausnya mm -hmm. Chef Ana yang kemarin tuh. Mm -hmm. Ini pedas, manis, oh, manis. terus manis. Uh, minyak wijennya ah, juga ah, kerasa, ya Chef. Iya, oke, ini saya kasihkan ya, rapih. Chef, kalau nggak punya fruitful, pakai aksel strawberry boleh enggak? <lain. Lain, ya. <lain. karena kan fruitful ini mengandung buah asli, <lain>. ya Bu Pinundu. Oke, ini kita sudah siapkan buah asli yang bulat-bulat gitu loh, Bu. Itu di, mix, uh, di mixer, ya Chef, ya, ya. Apa, di... Di, di blender ya, Chef, ya? hand blender, ya, saya, blender. Saya gunakan hand blender supaya dia agak itu, tapi jangan terlalu halus, ya. Cemimin, oke, okay. itu kata Bu Amira, langsung dieksekusi. Uh -uh. Ini Ayo, saya bu. oven sebentar, dia uh -huh. sampai warnanya ini. Kalau saya sih, prefer uh, ini tidak menggunakan oven terlalu lama. Ini juga cuma hanya buat ini saja, karena takutnya nanti di dalamnya itu kering. Heeh, hmm. uh -uh. kemudian. Saya gunakan ini aja untuk tampilannya supaya terlihat lebih menarik. Oke. Nah ini hati-hati ya. nih bagi floppers. Ya, Chef Indra ini. main api nih bikin ah. floppers. Jangan main api Chef oh, Indra. Iya. Nanti terbakar. Gimana-mana memang main api itu nggak boleh. Cemimin. Tuh nggak boleh ya Chef ya. Ketawanya Chef Indra nih mengandung sesuatu. Dari Ibu Amnit Apa itu fruit strawberry Nanti kita tunjukin ya Bu ya fruit strawberry itu kayak gimana Oke nanti kita tunjukkan kalengnya ya Cemimin mm -mm. Chef Indra ada yang sudah dibuka belum Stroberinya kan kelihatan bulat-bulat tuh Nah itu oh, yang iya. di blender sama Chef Indra uh, Iya nanti Kita lihat uh -uh. Ini supaya warnanya agak sedikit browning ya, agak kecoklatan supaya kelihatan cantik, Cimimin. Chef, nah, uh. kata Bu Laila nih, bisakah stroberi diganti dengan buah yang asam juga seperti nanas atau bisa juga diganti asam jawa enggak? Oh boleh, tapi nanti resepnya akan berubah ya. ya. Saya uh, masukkan di resepnya namanya stroberi uh, ah. sweet and spicy sauce. Strawberry sweet and spicy sauce, uh, wah namanya aja udah keren banget loh. Sudah enak ya. Uh, 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 jadi mulailah kalau mau coba-coba uh, uh, di rumah, bisa juga ya Chef uh, uh, ya. Bisa juga, karena ini juga jadi. enak banget buat ini cemimin, uh. Uh, buat uh, somainya ya yang uh. tadi uh, di ini, di apa bentuknya yang uh. diisi dengan uh, kulit dimsum. Oke, okay. uh. jadi kayak makan dimsum ya Chef ya. i, Mana di teman somai Eropa, buah asli mau beli yang apa? Chef bisa ditunjukin Chef? Hmm? Oh iya deh. Cemilan apa ini tuh? Iya, buat ininya kan. Hmm. Oke. Nah ini hasilnya. Tuh. Uh -uh. Itu enak banget beneran beneran enak. Hmm. Saya ini ini banget ya. Oke. Okay. Nah untuk yang fruitful. Nah nih. Fruitful kita ada kalengnya ya. Oke yang nah. seperti ini ke atas. Ya. Oke. Okay. Itu ukuran, ukuran 0,85 kilo atau 850 gram. Oke. Okay. Eh nah, bentuknya seperti Nah, ini. Ini ya. Oke. Okay. Eh di sini aja, Chef. So. Nah, okay. Itu sini ya, so. aja ya. nah, oh, nah seperti ini satu -satu ya. satu coba siap diangkat buah-buah oh, buah ya. itu. Oh, nah, itu ada buah-buah-buah-buahnya gitu, ya. gitu loh, bikin larvas. Ada, ada buahnya di dalamnya ya. Nah, nah itu yang di eh uh, oh, yang um, tadi printer. saya blender. Heeh. Oh, ini juga beda dengan e, stroberi biasa yang kita blender cemimin. Apa karena tuh, kan di sini ada campuran manis, kemudian ada asamnya, jadi ngeblend jadi satu. Jadi karena ada sausnya ya, ada chef? Ada sausnya, situ, ya? Betul. Oke, okay, cemimin. Ya, chef. Uh -uh, sudah, sudah kita demokan semua. Hmm -hmm. Uh -huh. Sudah selesai nih, chef nih. Uh -huh. Nah, waktunya chef Indra. Eh, kita cobain dulu yuk, chef yuk. Eh? Kita, kita. Potong, okay. potong oh. ya. Ya, pakai sendok ya? bentar. iya, yang eropa nih. Uh -uh. di... yang eropanya ya, cemimin. Uh -uh. biar baking lovers bisa lihat kayak apa sih dalamnya, seenak apa, seenak banget sih. Uh -uh. ini ya, kita potong ya langsung. Uh -uh. oke. Okay. wow. panas chef? Ya? bentar ya. Harusnya chef potong ini aja kali ya? Uh, kenapa? oh gitu? nggak apa-apa, mas. Apa? Oh, nggak apa-apa. ini udah ini kok, cemimin. Nah, harus coba deh lihat. Uh. Ini yang barusan jadi ya kita enak gunakan. Enak banget tuh okay. kata Bu the nice food. enak tenan katanya chef. Iya, jadi ada lapisan lapisan di bawahnya. Nah, oh. saya bisa angkat nggak ya semuanya? Bisa, gak panas, chef? Bisa, 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 bisa dong. Oke, uh. oke, okay. okay. nah. seperti ini ya. Uh. Oh ini ada tinggalan cemimin, ada tinggalan di bawah, bagian bawahnya. Nah bikin lovers, jangan sirik ya nanti saya makan banyak loh ini. Eh. <laughs> boleh nggak chef? Boleh boleh. Boleh. Uh -uh, boleh banget. Oke okay, cemimin kemudian dengan sausnya. Uh -uh. Wow, mantap. Ya ampun. Oh, Chef Indra, coba Chef Indra ambil hmm. uh, garpu sebelah sana, hmm, Chef. Oke, okay, Terus siap. Chef Indra cobain deh. Uh, uh. Biar Bikin Lover bisa lihat. Uh, uh. Oh. Chef Indra aja cobain. Oh, coba gitu? Oke, okay, siap. Aduh, saya jadi gak enak nih. Panas ya, Chef? oh. Uh, uh, bukan. Saya ini, kata orang Sunda tuh gak bibita. Apa tuh artinya? Uh, iya, kayak ini, manas-manasin. Heeh. Uh, uh. Biar makin ngil ngiler nih. Mm, ya, ampun. Mm, mm. Enak banget. Saya kegilaan beneran kalau <laughs> Chef ini, Chef. Aduh. Oke, sekarang kita bacain aja Chef, gimana rasanya tadi video Chef? pas banget. Hmm. Pedesnya ada? Manis, <coughs> pedes. Kemudian asem ada? Mantep Mantap banget. Heeh. saya minta jatahnya lah. Oke, okay, siap. Oke, okay, Chef Indra sudah selesai demo kita mm -mm. hari ini. Oke, okay, kita uh, akan umumkan Uh, ininya uh, pemenangnya, uh -huh. tapi saya jawab dulu ya. Jadi uh, pertanyaan quiz ke hari ini adalah berapa uh -huh. lapis uh, adonan yang ditambahkan untuk uh, pada demo kita kali ini? Uh -huh. Oke? Okay. Ya, jawabannya siapa? Jawabannya ada tiga lapis, tiga lapis ya, ada tiga lapisan. Siapa lapisannya. yang benar dan beruntung hari ini? Nah, tapi... kita akan sebutkan. Oke, okay. chef. Sebelum itu mm -hmm. kita akan sebutin satu nama yang tadi muncul pertama kali, chef. Waduh, iya, ya. iya, benar, Nanti benar. Nanti akan kita kasih hadiah hiburan mm -hmm. lah, chef ya. Mm -hmm. Nanti uh, aku ada apron, ada apron, chef. buat ada apron. Satu orang Untuk yang, yang beruntung ini. Yang paling datang pertama. ya. Iya. Mm -hmm. Kita baru muncul, dia sudah langsung masuk, Teng chef. Mm -hmm. Nah, uh, ibu yang masih ada di sini coba minta tolong di uh, apa bilang hadir ya eh jangan bilang tulis ya chef ya mm -mm, tulis hadir ibu almira underscore khaira yes selamat. Eh, selamat masih ada nggak ibu almira ibu almira nanti saya kirimin apron buat ibu loh. coba ibu masih hadir nggak Ayo. Ayo tulis saya hadir. Ibu Almira. Tulis hadir. Nah sambil nunggu Ibu Almira uh, absen nih chef. Ini kita. Chef Indra. Bacain ya, dulu pemenangnya tiga nama ya nama ya, chef ya yang beruntung. Sudah hadir. Oke. Okay. Selamat bu Almira. Nanti saya hubungi ya bu ya. Ya. Oh minta tunjukin lapisan dalamnya. Kelihatan nggak chef itu? Oke. Okay. Oh ini aja. Ya ini ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oh yang oh chef iya. Indra makan. Oh iya. Kelihatan lapisannya? Mm -hmm. Kelihatan. Kelihatan kok? Ya. Oke. Okay. Oke okay, chef. Oke. Okay. Kita sebutkan tiga nama yang benar dan beruntung hari ini ya chef ya. Oke. Okay, ada tiga pemenang yang uh, hari ini beruntung dan uh, menjawab dengan benar tentunya. Oke. Okay. Yang pertama adalah Ed Caca Khairunisa. Yeay. Yeay. Kemudian selamat ya Bu. Kemudian add a uh, underscore riawati, riawati 20. Iya selamat. selamat. Kemudian selamat. ada add elok underscore cakes. Selamat, selamat juga. juga. Ya jadi nah. tiga. Nah gimana uh, ininya cemimin Coba mendapatkan... dari tiga nama ini ayo bilang hadir sekarang juga. Saya akan rating satu dua tiga. Tulis hadir ya cem, cemimin ya. Betul ya. Nanti tapi hadiah. setelah Cemimin bilang Iya betul Belum hmm. ada yang nulis ya Belum sama jangan sekarang. ada yang nulis Ayo. Kalau nulis boleh Tapi jangan dikirim dulu Iya bisa saya pinjam siap, A -a. siap okay. namanya iya Biar Cemimin okay. bisa mantau ya Ibu Riawati 20 Selamat hmm. ibu Oke okay, ada lagi ye Ibu Riawati 20 nanti akan saya kirimin hmm. Selamat ibu Terus ada lagi Ibu Caca Hairunisa dan Ibu Elok Keks. Mm -hmm. Yeay, Ibu ya. Caca Hairunisa. Oke, okay, sudah, Chef. Kalau begitu, sudah tiga. Sudah tiga, ya? Oke. Mm -mm. Oke, okay. okay, Chef Indra, silakan ditutup okay. demo hari ini. Uh, terima kasih, baking lover yang sudah menyaksikan online baking uh, demo kita kali ini. Semoga apa yang kita sajikan hari ini bisa menjadi inspirasi bagi baking lover untuk berkreasi bagi usaha ataupun untuk keluarga sendiri. Uh, dari Selandia, kami seluruh kru yang bertugas uh, tetap mengingatkan jaga pra, uh, prokes, protokol kesehatan, uh, mencuci tangan, uh, kemudian menggunakan masker, dan jaga jarak. Okay. Dan dari kita, tetap baking at home, uh, and... stay healthy, and keep, keep exploring. exploring. Sampai minggu depan, baking lovers.